kita tak boleh terus kata betul yang problem. So kita nak kena check dulu untuk first step mungkin misalnya kalau sampai ke bengkel, kita akan check dulu lah melalui computer scan. Kita akan cucuk pada OBD socket, kita akan scan lah apa masalah apa semua. And then baru kita akan cuba diagnose lah belakang ni apa yang problem apa semua. Tapi selalunya bila kita scan tu, scanner ni tunjuk tak semestinya bateri ataupun inverter yang problem. Tapi kita nak kena diagnose, double check dululah apa yang problem. Then baru kita boleh confirmkan, baru kita boleh bagi tahu pada customer lah. And then untuk kereta ni boleh lah kita cuba scan dulu tengok macam mana. Tapi selalunya kalau kereta sampai towing ni memang kita akan try tukar bateri 12 volt untuk kita scan. Selalunya kalau bateri customer ni memang akan overload kong terus lah. Senang kata dia flat terus. Jadi kita akan cuba recharge dulu bateri 12 volt tu. Kalau dapat selamat, selamat lah. Kalau tak dapat selamat, memang kita akan recommend untuk tukar lah. Okay, ini computer scan tak? Computer scan rumah dia memang macam tu lah. Kita akan tukar bateri ataupun kita recharge bateri. Kita tengok pada bateri 12 volt tu. Kalau macam bateri air, kita akan cuba recharge, kita akan tumpah air. Dan lubang air tu kita akan top up dan kita akan cuba recharge ini. Kalau boleh selamatkan, alhamdulillah. Kalau tak selamatkan, memang kita akan recommend lah. Recommend juga. Tapi bergantung jugalah kalau customer tu baru tukar contoh lah 2 bulan, 3 bulan lepas, kita akan minta dia clear warranty dulu. Kalau contoh dah setahun lebih, memang kita akan cuba recharge. Tapi dia baru kita akan recommend juga. Kita ni lah. Dia bersama tu dulu lah. Kalau dari segi meter net error code tu memang 12 volt tak charging lah, selalunya IMA. Tapi untuk kereta ni selalunya bateri 12 volt kong memang sistem IP problem lah. Tapi kalau contoh macam Honda Jazz, XCRZ, dia kena tengok juga. Kadang-kadang customer issue dia kata atas pada 10 km baru nak IMA. Kalau nak IMA tu selalunya bateri masih charging, tapi dia ada isu lain. Contoh macam kadang-kadang customer kata lampu brek nyala direct tu kan. Itu selalunya dari segi dia punya switch, dia tak kena brek yang problem. Itu selalunya kita ganti dia punya stopper push. Stopper push tu memang yang pecah. Sebabnya stopper push tu dia silikon keras. Itu kalau main lembang, main lepas, memang akan pecah. Selalunya benda tu wear and tear, anggaran masa dia akan pecah tu tak boleh nak agak. Kadang-kadang customer jenis tekan brake dia lepas mengejut, tu memang cepat pecah. Cara tekan brake, lepas tekan brake, lepas okay, naik dia boleh dua? Mandi itu biasa kita kanan saya tak charge Shopee masuk Diagnose Pro. Okay. Boleh lah kalau macam setengah-setengah technician dia orang malas nak masuk local diagnose, dia orang terus auto diagnose je lah. Auto diagnose ni dia akan scan terus sekali dengan chassis nombor apa semua and then terus masuk. Kalau macam local diagnose ni kita nak kena masuk manual. Kalau intelligent diagnose ni tekan saja dia akan scan terus. Dia akan model apa semua dia akan terus masuk. Kalau yang scanner ni tak perlu internet tak apa. Sebenarnya bila bila ada internet ni, bila contoh macam bila dah scan apa semua, dia nak error trouble code, dia akan hujung tu dia ada macam Google Research. Terus tekan tu terus masuk apa masalah-masalah. Diagnostic. Lepas tu boleh tekan diagnose. Ubah lah yang ni. Ni pakai tablet biasa. Berapa banyak M? M ni beli? Tablet dia software juga. Ni kita orang beli dekat tablet ni juga ada. Jual sekali untuk ni? Ya, dia sekali software. Tapi kita orang beli launch ni sekali software, tablet apa semua dalam RM4,000 lebih. Tapi kalau beli yang scanner Bosch, scanner Autotel apa semua tu, dia datang set memang harga kau-kau lah. Japan. Ada. General boleh, general. Japan boleh. Dia suka Jepun. Japan lah. Dia suka tengok dia tu. Chassis dia Japan. Nurse tu. Yang nurse. Tak suka US. Ke Jepun. Okay, kat sini boleh nampak lah.
dia punya chassis okay. Number, bin number apa semua. Ha, berarti terus masuk. Okey. Okey. Ha, ini dia terus masuklah dia punya sistem-sistem apa semua. And then kita akan terus smart detection lah. Ha, okay. So smart detection dia akan scan lah area apa semua. Tak perlu menu satu-satu lah. Ya. Ini sistem launch lah. ABS RM4,000 ni one time ke? Sebenarnya renew? Dia one time. Renew selalunya ada setengah bengkel. Orang tak tahu scanner ni boleh kena renew. Tapi dalam masa setahun renew pun lebih kurang RM2,000. Setahun RM2,000. License renew tu untuk update lah. Ya. Banyak lah masalah. Banyak. Dah habis? Belum. BCM. Sampai dia kena tanya dengan saya punya sama ni dia kena beli tapi dia dapat tablet dengan OBD tu lah. Kalau macam beli set tu dia ada kereta suara lama kan dia ada soket OBD lain-lain kereta konti lain lah konti lain boleh normal Merah. Cukup lah. Kalau ni, cukup lah. Semua dia. Tak jadi iPhone lah. Dalam macam ni, selalunya kita akan tekan anak panah ni lah. Baru kita akan nampak apa problem masalah, kan? Problem ke semua. Okay. Oh, ikon apa dulu? Oh, baru di-detail kan eh? Malam ni kita lompat tangan ni. Baru lompat tangan. Kereta dah baru masuk. Baru masuk. Dia aku dah tak pakai. Sama. RMA. Apa ni? Integrated Motor Assist. Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. So selalunya lepas check ni fuckcode ni kita akan buat report lah. Buat report dulu pada customer. Okey. Ini boleh hantar report? Boleh. App ni? Boleh. Kita screenshot. 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 Dah kita tepi. Jadi dia banyak-banyak macam ni. Dia keluar banyak-banyak ni. Kita detect dulu mana satu problem ke. Hantar semua. Macam mana? Dia keluar banyak kan? So punca masalah dia tu dia keluar banyak-banyak ni dia tak tahu je. Tak tahu lagi. Dia just scan semua problem. Sebab kadang-kadang ada yang tak cukup current. Sebab okay. So macam ni lah, low voltage, yeah, ABS. Lepas tu okay mana lagi tadi? Itu tak apa, report. Maksudnya bagi customer dulu report. Sebelum tukar ni. Bateri ni. So kita akan bagi customer dulu. Oh, kereta. Baru tukar bateri 12 volt tu. Macam ni first scan. Kita akan tulis first scan lah. Oh ni lah. Nombor plate ke? Oh, tolong buat tu ke? Apa dia? Nombor plate. Nombor plate. US N. WKD apa? WKD 134. Kita tulis first scan lah. Update bulan depan ni? Okay. Lama tak jumpa. Kita akan jumpa siapa technician mana yang ni. Okay. Ini lah flying king ke? Saya tak ada apa? Ini dah belajar kat ITEM. Flying king? Kalau untuk high flying king ya? Longgar ni dia punya ni. Yang high voltage kau. Oh yang ni macam ni. Dia longgar. Dia ada longgar tu. Kita nak buka. First kita tak boleh ada benda dalam poket ke. Kita mesti tak boleh ada. Jam tangan. Ini jauh. Kita nak anak ni dia kan cikgu dia tak nak juga kau dah logo buka oh tu service plat eh tu service plat tu macam segi berikut DB rumah macam ada kurang power lah malam tu dia stop macam service plat ok so belah kanan tu on belah kiri off so kita tengah tolak plat ni lah dia tanya apa tu so selepas kita off kita kena tunggu selama 10 minit Cover ni lah. Yang putih
Ya boleh nak kena nak kena angkat eh. Aku dah ready. Aku dah ready. Ni negatif. Ni hitam. Dan lain merah dengan hitam. Dia orange kan tapi dia hitam. Tapi kecil lah. Tak tahu nak tunjuk ke belah. Pasti belakang kan. Ni negatif kan. Tu negatif sikit lah. Lepas tu terotak. Ni buat eh. 600. Jangan cakap lagi. 600 kan? 60 je. 60 je. So kita akan cek lah. Sini kan? Betul. Ya betul. Next kita buka bateri inverter. Allah, pindah belah sini pak. Positif pula. Cover dia tolak ke depan dulu. Tolak ni ke depan. Nanti mana? Betul? Dia warna ingat dapat dia. Dari cover je. Okey. Boleh nampak. Dia memang agak susah sikit kalau kakak pakai glove macam ni. Ya. Macam mana? Ya, glove ni. Eh, oh. 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 Ini dekat belakang. Ha. Oh, kita nak kata kereta tu lompat ke begitu. Ha. Kena getih. Pasti kena getih. Dia nak elak aki. Sebab okay, berapa ni? Positif. Positif. Oh, tadi negatif. Ya. Tadi negatif, ini hari ni positif. Positif. Tadi. Ya, tu kan. Ha. Ini kena body tak apa? Tak boleh. Ini positif. Balut. So kita kena balut lah. Balut. 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 Kita akan cabut kabel dia. Macam tu. Oh, sakit lah. Nak cabut yang ni. Ni kena tekan. Ini bukan ke bawah. Kita tekan. Kita kita bila kan glove, kita kena pakai dia punya sweater. Dua-dua. Oh, asyik. Boleh tekan pin ni weh. Tu yang ni. Kalau sakit harga tu negatif, positif. Okay. So dah boleh buat keluar bateri lah. Tapi ya. Hey. Oh, ini bukan macam lagi ni. Ini apa ni? Kita takut. Macam tak berani lah. Yang betul untuk angkat. Oh, dia sekali keluar dengan frame ni? Ya. Yeah.
set dengan frame tu? Ini housing. Ini adalah set bateri. Angkat ni lah. Kalau boleh tak nak debit je ni. Okey, okey, okey. Okay. Tapi nanti sakit. Oh, tukar kaki tu. Tarik usul. Oh, macam red udang galuh boleh string gitu. Steady. Power ni. Ni terpakat dia. Best sudah. Elang lebih. Macam-macam ni. Macam. Oh, lepas tu baru buka yang ni kan. Baru buka 4 10 kan. 10. 10 ke 12? 10 ke 12. Aku lah juga. Macam pro. Tangan macam kan lah. Tengok lah siapa buat. Tak. Nanti dia akan So inverter ni lah, inilah inverter alternator dia. Mana? Alternator? Dia lebih kurang kepada nak alternator lah. Oh, ok. Sebab dia yang charge dia battery 2V. Dia yang hilang. Kat sini dah ada kabel UV dalam dia. Oh, ni UV dalam dia? Ya, dalam dia. So kat sini atas terminal positif dia. So contoh kita tak cabut battery 2V, kita cabut just negatif. Kat sini still ada current negatif. So bila kita buka atas body, spark. Oh. So benda tu kena alert lah. So kita kena cabut dua-dua terminal, negatif dengan positif, battery 2V. Supaya dia takkan ada spark lah kat yeah, body kan. Tak ada. Arus. Tak ada, dia positif aja. Positif saja. Ya. Yeah. Bukan? Negatif dengan body ya. Negatif dengan body kan. So body kita cabut. Kalau ikut kan dia kena sentak tu. Sebab dia kalau kita dia lembut, dia akan patah. Sebab untuk model Honda dia akan lembut. Hmm. Dia punya casing apa-apa. Kalau pakai cordless boleh? Boleh je. Boleh kan? Tapi kena betul-betul tak ada current lah. Saya buat apa dia. Spek patah. Loko spek. Minyak spek loko. Minyak spek. Minyak spek. Nampak ada. Ha, balut. Dua balut eh? Ha, tukar balut. Ha, letik. Bukan satu balut. Bukan satu balut. UV apa ni? Dekat wire dia ada label, dekat situ pun ada label juga lah. UVW. Ni label kat sini, kat sini hitam ni. Tapi kalau ikut wire dia panjang pendek, tak tahu dah. Kalau UV dia tak boleh lari lah. Ni ke UVW lah. Sebab tiga kabel ni dia pergi ke motor. Dan ni daripada direct bateri. Lepas tu kita kena cabut bateri positif. Dia pergi MG kan? Walaupun dia punya ni kita dah cabut negatif, tapi ni still ada penyambungan dengan bateri. Yeah.
Yeah.